Iya, weh, nuyun belah dia. Kalau mungkin ngecek kumaha panas, apa nih? Ngecek mau masuk pondok tadi itu. Pembuatan gelasnya. Iya, ada kumaha? Dicampur ya Pak, mun dan tengah-tengah gitu anu eta na presdir arenis wis promosi kupan sada lupa aduh semut nagong ya. Vokalis Jamrud. Di mana di dia wae, Pak. Hei, cibi-cibi. Paling dia dia aduh nak aduh gua kau ini. Ayo makan dulu lah. Senang ningali ya. Mau sudah. Ayo bawa-bawa nanti. Ibu-ibu nak rasa makan ibu eh. Ada di dapur nak ibu-ibu. Oh, sesek. Diputarkan dong bisa kali kan. Iya iya tahan gue ya. Iya lah. Kang pakai apa ini Kang? Ini apa Kang? Taira gaji. Oh taira gaji. Bahan bakarnya dari taira gaji. Jadi kita akan membuat gula semut. Jadi apa, Mas? Bahan bakarnya, Mas? Korek. Cairan gaji dari rahangnya bikin gula semut. Pencingan anak biasa we kertas anu ada lami mah tulisan tar pusola lami heula ngabebelana sae itu ku itu ya ku ini bilik tah ini bilik tah bilik pancingnya ku ada ku pertama pusola mun dengan lami heula. Jadi itulah hampir di shoot.
itu Pak lahangnya, Pak. Ini lahangnya nih. Ini lahang buat pembuatan gula aren. Ini dari lahang, ntar kita olah. Ya, ini kompornya nih. Bersih. Itu Mas apa, Mas? Itu apa, Mas? Itu air wedang. Air lahang yang udah dipasak, cuma diwedangin. Artis capek ribu. Ya. Yang ngambil lahangnya ini Kang Aceng. Terkerenis. Itu yang seperti rumah juga atau apa? Jadi atau itu tuh kayak penyuguhan tadi ini. Itu kan ngagus teh ya, Pak. Ya, enggak benar. Iya, iya, keras deras. Oh, naon? Kereta. Aku suruh aja. Ya, saya cek. Mana ada tikur di depan? Turun. Ini nanti pada ngangin ieu. Tadi mau deh anaknya. Di tengah-tengah. Gimana posisinya? Tinggal kasih lalu.
stabil teh can sinena. Pembuatan gula aren. Depan itu kan santan cukup-cukup ya. Kami di depan masih ayak mau naik. Naik, mau naik. Terus ke naik. Biasa di periode oksigen di Hana Roma. Justru ada teh hasilnya. Hasil teh dibuka tuh lebar gitu teh. Ditutup mah hiji. Mati engke atuh pemecah. Iya, pas saya ieuna pas saya rohak teh lain mah kan kitu kan. Terus berhasil ya tak katil? Katus kamu asem tuak kita berhasil tuak, kamu asem tuak ayat bismillah bismillah ah diuyuk gimana asem pengen ke dua ceng, mudah-mudahan di ngepondok jagonya mudah-mudahan lihat dari sini di pembuat terhebat Kang Aceng nah ada hiji cukup kan aja nuk letik dengan fansin buat aku dengan itu tuh mau tinggal duga ayah ahli nak ahli pakar gula arenis Kapoktan Kabupaten Garut Aceng Aceng
28 juru kuliah. Ya. Teh angkep teh mun sakieu. Ya. Nah, nah tanahnya. Kurang ventilasi ya. Saya na ya ganjalnya kurang ditutupin. Dulu kan kena asbes. Kalau mulai nyamperin ganjal mudah kenteng sak kenteng we. Badai dicuri. Cok kemana? Di opat jika nu ngap teuing gitu. Iya, bisa jadi. Sedang apa? Dari poes dengan apa? Kalanya ya. Iya. Nah, saya teh duanya. Dua til. Sok. Kepandangan til cek. Jadi heula lah ya. Diangkat. Mau diangkat gitu kan. Iya lah. Tong jeung pun kitu atuh. Ini jadi mah nang deka di ieu. Wow. Cukup sih, sangke. Kesel, sangke. Engke urang deui. Bahan bakar buat pembuatan tayar gaji dipuai dulu. Bersama warga masyarakat. Sebenarnya tadi teh kue itu sedayana di tengah itu teh di tengah sekarang kue teh kali itu sekarang mengo tapi yo ya. Mudah-mudahan saya pak yang kiri
alit ring pas bade naik na ieu teh pas ngati kunganana berarti tina ieu na nya tina pas kitu na nya cik coba tengah set tutup sekarang kita mau nyoba kompor yang kecilnya. Ternyata tadi cuma pas melakukannya jadi api nggak keluar. Hanya itu. Perhitungan pemilih atau potensial emang alitan ngagengan tutup. Kamu ngatur ya kan? Hari di Garut mah pada di ruangan. Oh jadi buat ngecilin apinya itu cuma ditutup. Di pengaturan keluarnya api itu ditutup aja. Stop. Ini jek wae. Di kamar. Nah, ketika itu nyiapin itunya harus ditekan. Harus padat. Biar api tetap stabil dan awet gitu. Oh, tetap. Kalau padat itu jadi enggak gampang terbakar. Jadi bakalan lama bertahannya. Nah, diinjek-injek itu supaya padat. Tapi kalau ada alatnya buat madatnya seperti balok apa ya bisa aja enggak perlu diinjek juga. Terbanyak mah mudah mah sih aku mah ramah tuh dengar mah namanya itu ya iya itu 20 liter itu saya merek itu kan jadi aman iya ya masih lapar acek tinggi ngetan nih bawa
itu biar padat, jadi diinjek-injek gitu mukanya apa, cuman ya fungsinya buat padat aja biar si kompornya itu bisa bertahan lama gitu. Yuk, kat.